Di Surabaya, saya mengikuti deklarasi Sumpah Pemuda bersama Insinyur Soekarno, Bung Tomo, dan Sutomo. Saya mengetahui suatu rencana melalui dari kelompok saya. Ternyata Perang Dunia Pertama Jerman menguasai Eropa. Permusuhan juga telah terjadi di antara oleh negara imperialis. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya masyarakat biasa, Pak. Kami tidak memiliki senjata maupun taktik yang kuat. Siapa bilang? Kita siapa kita tidak akan melawan? Selalu bertawakal kepada sang Kalik. Niscaya, seribu yang datang akan kalah dengan kehendaknya. Apa yang bisa kami lakukan? Tapak adalah suara. Jangan lupa, semua pemuda, semua Sabele dan Subala, arak mereka ke kantor pos. Terlebut kemerdekaan dari Belanda ke barat. Nanti ini juga. Siap, laksanakan. Apalagi sekarang? Kita kabar
tiba di langit yang sama. Ternyata Tuhan, mereka sudah memiliki pemerintah. Sementara melihat jumlah kita yang sedikit, kita akan mati dan pulang tinggal nama jika kita tetap terlambat. Ternyata lebih awal dan menerima tawaran bendera kedaulatan bertiba langsung di sana. Dan bawa lagi sama. Maksud El. Keluar kau dari tempat ini. Atau kami akan membumi anggutkan tempat ini. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Sandra Daniel.